Ya pemirsa, safari Ramadan di Masjid Agung Nurul Huda, Kecamatan Rimbo, Pucang Tebo. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan bulan suci Ramadan adalah momentum dalam meningkatkan kepedulian kepada sesama masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melaksanakan safari Ramadan di Masjid Agung Nurul Huda, Kecamatan Rimbo Pucang, Kabupaten Tebo pada Sabtu 1 April 2023. Abdullah Sani mengatakan safari Ramadan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama dengan menyalurkan bantuan sosial dari Basnas berupa sembako, dana santunan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyerahkan bantuan berupa dana santunan anak yatim dari Basnas kepada 100 anak yatim, bantuan 100 paket sembako kepada masyarakat yang berhak menerima, bantuan Al-Quran sebanyak 40 unit, dan bantuan dana CSR Bank 9 Jambi kepada pengurus masjid. Sani menuturkan, bulan Ramadan merupakan bulan di mana belajar untuk berempati dan menumbuhkan solidaritas. Kemudian, ibadah puasa mengajarkan untuk menumbuhkan jiwa sosial dan mengajarkan untuk peduli kepada kaum duafa. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan rasa saling peduli sesama dan saling berbagi. Dan sebagaimana biasanya juga, dalam rangka safari Ramadan banyak kegiatan, antaranya adalah buka bersama seperti tadi, kemudian nanti ada sholat malam berjamaah, isya berjamaah, dan berjamaah dan sambil nanti sholat tausiyah. Dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintah Jambi melalui Basnas dan bisa dengan biasa juga menyalurkan semacam santunan, walaupun mungkin relatif ya, sedikit, mungkin tinggal sedikit, tidak banyak ya serah bedanya. Tapi itulah karena Basnas sendiri merasakan bahwa itu adalah bagian dari hak-hak mereka atau saudara-saudara kita yang di sini, karena Basnas kita provinsi tentunya. Lebih lanjut, Sani mengatakan safari Ramadan dilaksanakan untuk membangun silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Tebo dan masyarakat supaya terjalin komunikasi dengan baik sehingga program pemerintah bisa tersampaikan secara langsung. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.